Oke guys, jadi hari ini hari Minggu, pengaplosan pos RPU Gurage. Jadi yang ada di pos Gurage itu Brimob diganti sama Polres Puncak Jaya. Jadi mereka ini siap mati untuk NKRI. Pokoknya NKRI harga mati. Nanti kita tanya-tanya don dari mana, asal pengiriman, asal suku, semua don dari mana. Adik, awes. Kok buka tak tutup sekali? Aduh, itu lagi. Sabar lu kalau gitu. Nggak buka lu. Perintah, Bang. Adik awes, seberapa lama tugas di Puncak Jaya? Ya, puji Tuhan. Saya bintara baru di Polres Sentani. Dimutasikan ke Polres Puncak Jaya 2021. Sampai sekarang sudah 1 tahun 6 bulan di Polres Puncak Jaya. Dan saya siap melaksanakan tugas di RPU Pospol Gurage. Oke, mantap. Kalau kau siapa? Siap, Bang. Rishad Sumogor. Asal suku dari Maluku. Tugas di Puncak Jaya sudah 1 tahun 6 bulan. Letting 46 siap melaksanakan tugas di pos RPU Gurage. Siap mati untuk NKRI? Siap. Siap mati, Bang. Mantap. Ini kau naik pos berapa kali nih? Siap, sudah 2 kali. 2 kali. Siap. Oke, baik. Adik. Siap. Nama? Siap. John Arnold Daniel Manam. Asal suku Biak Merauke. Seberapa lama tugas Puncak Jaya? Siap, sudah 1 tahun 6 bulan. Ini mau masuk ke mana nih? Siap, masuk di pos RPU Gurage. Sudah berapa kali naik pos? Siap, ini yang ketiga. Wih, 3 kali. Pos-pos apa saya kos pergi? Siap, Kulirit, Gurage, tambah ini Gurage lagi. Iya, siap. Ya. Sip, dan kayaknya harga mati. Harga mati. Pergi adik. Halo Kak, ini Kakak Samabel. Kakak Samabel, letting berapa? Kenapa? Letting berapa? 32. Asal suku? Wamena. Wamena. Sudah berapa lama di Puncak Jaya? Sudah 8 tahun. 8 tahun. Selama 8 tahun ini pos ke berapa ini? Kalau Kakak hitung-hitung sudah berapa kali Kakak naik pos ini? 6 kali. 6 kali. Besak. Luar biasa. Jadi ini orang asli pegunungan. Sekolah sama Bel, asli Wamena. Wamena. Adik. Siap, Pak. Nama lengkap? Siap. Saya Misal Minwai Wonimbo. Asli sini. Sini di mana? Siap, Jamo. Ya, Puncak Jaya berarti. Siap. Sudah berapa lama tugas? Rating berapa? Siap, rating 46. Berarti 1 tahun lebih ya? Siap. Pengabdian tuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini pos ke berapa? Siap, pos ke-2. Semua di Gurage kah? Di Kulirik juga ada ini? Siap, di Gurage saja. Gurage saja? Siap. Selamat pagi, dan pos. Pagi. Wah, ini dan pos Gurage. Dan pos Gurage ini memang kita tidak bisa. Dia sudah melalang buana di seluruh lingkup Puncak Jaya. Dan pos, hari ini pengaplosan pos Gurage. Anggota siap? Anggota semua sudah siap, cuma kurang satu anggota saja. Kebetulan anggota tersebut lagi mengurus kredit di Wamena. Jadi tunggu dia balik baru dia menyesuaikan. Oh, kalau boleh tahu, dan pos nama lengkap, jabatan, berapa lama tugas? Nama saya Bripka Bambang Sugianto. Dinas di Polres Puncak Jaya sudah sekitar 18 tahun. Dari bintara baru sampai sekarang. Saya sementara saya di fungsi
Satres Narkoba Polres Metro Jaya. Begitu. Ini kalau hitung-hitung 18 tahun ini pos ke berapa ini? Naik pos ini? Kalau hitungan pos saya dari sudah banyak lah, tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung ya? Sudah banyak. Pokoknya dan pos ini terbaik. Oke, terima kasih dan ya, pos. Jadi kita tak lupa ini ada Pak Kes. Tim Keslap. Nah, tim lapangan. Kesehatan di lapangan. Pos Kurage. Pos Kurage. Adik, nama, pangkat, berapa lama tugas? Siap nama, Zulkarnain 12 dari Munte, pangkat Bribda. Bisa itu? Ternyata? Iya. Pos Kerja Jaya. Nah, ini dia lulusan analis kesehatan. Ada tiga kesehatan juga. Jadi dia Bakes Polres Puncak Jaya. Oke, terima kasih banyak, Dik. Ini tim-tim yang melaksanakan kas kilo surat pintu. Anak-anak kayak pos ini. Anjing gue baru. Kakak Bayoa. Kakak, ini mau naik ke pos Kurage. Bagaimana kesiapan kakak Bayoa? Persiapan mereka tambah dengan anjing. Terlacak satu lagi. Kakak Bayoa su berapa lama di Puncak Jaya? Dari 2016 sampai sekarang. 2016. Sekitar 7 tahun lah ya. Di tahun perwakilan dari pasukan satu. Ini perwakilan pasukan satu. Kakak Bayoa sudah naik pos ini yang keberapa kali dari 2016? Pos paling lama Tinggi Nambut. Tinggi Nambut ya. Itu bersatu tahun lah ya. Satu tahun. Dari semua pos semua saya sudah isi. Semua sudah isi ya. Iya. Terhitung lah. Nah, jadi kakak Bayoa ini dia siapkan anjing juga. Tak lupa kita bawa anjing ke pos untuk jaga-jaga. Sebab anjing ini sangat berarti di pos tempat kita laksanakan tugas. Oke, terima kasih kakak. Oke, siap. Ini anjing-anjing pos. Sampai ketemu. Selamat bertugas. Jesus bless you.